Nah, tapi kalau sudah yang sudah tuliskan perasaan yang positif, silakan ditempel di kolom yang positif, ya. Kemudian perasaan yang hari ini yang negatif, silakan ditempel di kolom. Apa yang kamu masakan pada hari ini? Nah, sedang bertemu kawan-kawan dapat belajar bersama. Ya, senang ya. Kemudian ada yang lain yang masakan? Ya, ada. Dan lagi? Evaldi? Ya, keras. Materi baru ya. Baik, untuk selanjutnya silakan kamu membentuk dua atau tiga kelompok ya. Satu, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Silakan membentuk satu kelompok. Fungsinya bisa jadi kerjanya bisa jadi satu. Kemudian bisa diskusi tentang kamu bisa sampai halaman 155. Sampai 155. Di situ kamu diberi tugas adalah untuk mengamati ya, mencari informasi terkait dengan perintah-perintah yang ada di master camp. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan di depan kelas. Waktunya berapa menit kira-kira? 15 menit. Cukup? Belum, cukup Pak. Cukup Pak, cukup Pak. Cukup ya, 10 menit ya. Siap Pak. Silakan berdiskusi, tulis nama kelompoknya sama-sama ya. Nanti jadikan satu aja, nggak usah masing-masing, tapi satu kelompok satu hasil. Pilih alat potong dari daftar link dulu.
juga. Kelima, pilih nomor 03 dan pilih tambah kulit mobil. Keenam, di bawah tool diameter pilih equal dan masukkan ukuran diameter cutter dengan nilai 16. Oke, selanjutnya nomor berapa? Saya kasih nomor 3. Ya, nomor 3 ke siapa? Hasil produknya bisa berupa video, bisa
bisa berupa tulisan ataupun narasi-narasi yang lainnya. Nah ini terakhir nih, sesi terakhir adalah lembar refleksi diri. Ya, lembar refleksi diri ini adalah merefleksikan diri kamu dalam pembelajaran ini. Ya, silakan. Ini ditulis, setelah ditulis nanti baru terakhir adalah ini tulis ini, kalau ini harus ditulis. Menggunakan kalimat yang sederhana, singkat, jelas, padat, tidak bertele-tele, biar tidak membingungkan. Ya langsung diisi di situ. Ya, langsung diisi di situ. Besar. Refleksi diri aja. Dari program tadi itu akan dibuat atau dimasukkan ke dalam mesin CNC. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan, apa yang sudah kamu lakukan hari ini adalah bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada pagi hari ini, saya merefleksikan bahwa secara umum perasaan saya pada hari ini adalah senang sekali karena sudah bisa menyampaikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya siswa-siswa atau murid-murid itu bisa menerima pembelajaran dengan baik, dengan rapi, kemudian antusias dalam mengikuti semua aktivitas yang saya berikan. Mulai dari perencanaan ataupun persiapan pelaksanaan sampai dengan selesainya, ada beberapa hal yang menjadi catatan buat saya adalah yang pertama, keterbatasan saya dalam mempersiapkan semua media ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang untuk peningkatan pembelajaran selanjutnya adalah saya harus memperbaiki apa yang menjadi kelemahan pada pagi hari ini. Seperti yang tadi saya laksanakan adalah anak-anak masih kurang untuk
kegiatan merefleksikan diri ataupun kemampuan untuk menyampaikan pendapat itu masih kurang. Jadi itu tugas saya sebagai guru untuk bagaimana bisa memberikan kepercayaan diri kepada murid-murid saya. Mungkin itu saja refleksi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Salam guru bergerak.